Pasca gempa guncang Pulau Lombok, NTB, beberapa pekan yang lalu, ribuan rumah dan fasilitas umum rusak parah, serta ratusan warga meninggal dunia. Untuk meringankan beban korban gempa Lombok, Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia Singapura menyalurkan bantuan dana sebesar 15 juta rupiah kepada korban gempa di Desa Mangala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Fahri, salah seorang perwakilan FIKMIS, mengatakan, dana yang disalurkan oleh FIKMIS disalurkan kepada warga korban gempa dan sebagian disalurkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Ini kan dari teman-teman Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia Singapura yang ada di Singapura. Kemudian kita bantuan sejumlah 15 juta, di mana ini yang 15 juta ini sudah kita salurkan kepada sekolah dasar Islam tadi 5 juta. Dan sisanya kita berikan triplek untuk dibagikan kepada warga yang terdampak untuk sekedar ya membangun rumah sementara, hunian sementara di tempatnya masing-masing. Sejumlah warga korban gempa mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan FIKMIS tersebut dan mereka mengatakan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat. Dengan bantuan ini, kami akan mengelola dengan sebaik-baik seperti membeli papan, alat-alat olahraga, alat buku pelajaran, dan segala kurang yang ada di sekolah kami. Itu yang akan. Terima kasih kami sampaikan kepada FKMIS dan telah berkunjung memberikan bantuan ke kami. Bagi korban gempa, diberikan material bangunan berupa triplek untuk pembangunan rumah sementara dan uang senilai 5 juta rupiah untuk pembangunan sekolah di SD Islam Desa Manggala. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.